Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, Satyawan dengar suara Miss? Dengar. Nah, jelas nggak? Jelas. Jelas, oke. Oke, hari ini kita mau bahas materi yang Satyawan kasih kemarin ya? Iya. Oke, sebentar. Oke, Satyawan sebentar ya, Miss Putri siapin dulu soal yang kemarin. Satyawan boleh coba kerjain dulu yang bisa. Miss Putri mau menyapa Hasna dulu. Halo Hasna. Oke, halo Hasna, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini Hasna pakai materi apa? Masih pakai C6? Iya. Iya, oke. C6-nya terakhir sampai halaman berapa? Sampai halaman. Siapkan dulu 35 nomor 6. Oke, nomor 6. Oh, soal cerita ya. Iya. Soal cerita. Ayah sedang mengecat dinding berbentuk persegi panjang dengan tinggi 350 cm dan memiliki keliling 1300 cm. Berapakah luas dinding yang dicat oleh ayah? Oke, yang diketahui keliling dan tingginya. Jadi gimana tuh? Berarti Hasna harus cari lebarnya dulu ya. Iya. Harus cari lebarnya yang diketahui keliling sama tingginya. Berarti gimana caranya? Terus keliling persegi panjang dua kali. Betul. Dua kali panjang pakai yang lebar. Iya, betul, pakai yang itu ya. Dua kali terus panjang tambah lebar. Terus 350 sama dengan ya udah bukan coba dihitung dulu ya. Tapi oh, udah belum, udah dikerjain tapi nggak dicatat itu ya. Oh, udah harus caranya. Oke, benar. Oke, sebentar, Miss Putri. Coba share screen dulu. Sudah terlihat belum share screen-nya? Masih loading. Udah. Oh, masih loading. Oke. Jadi, kalau jawabannya Hasna berapa luasnya? 300 105.000 ya. Iya. Sentimeter. Dan nomor 7 sudah? Sudah. Sudah. Meja dengan bentuk persegi memiliki keliling 200 cm. Berapa luas meja tersebut? Luasnya berapa? Luasnya berarti kita cari sisi 2.500. 2.500, oke. Kita cari sisinya dulu. Sisinya berarti 200 dibagi persegi itu sisinya ada berapa? 4. 4, oke. 200 bagi 4 dengan 50 ya. Berarti iya. Luasnya sama dengan 50 kali 50. Sip, betul.
kawan dulu ya. Oke. Halo Satyawan. Halo. Oke. Materinya ini ya? Iya. Oke. 6738. Oh, dibulatkan. Oh, ini pembulatan ya? Iya. Dibulatkan ke puluhan. 6738. Kalau dibulatkan ke puluhan jadi berapa? Yang D. Jadi puluhannya yang dibulatkan. Iya benar. Jadi puluhannya yang dibulatkan kan? Karena puluhan yang dibulatkan ini 38, berarti 38 dibulatkan menjadi 40. Berarti benar yang D. Gitu ya? Iya. Oke. Sekarang yang nomor 2. The lowest common multiple. Berarti ini KPK ya? Nanti. KPK dari 150, 75, dan 120. KPK-nya yang C. Yang C kah? Iya. 120 emang bisa jadi 500? Bisa nggak 120 jadi 500? Bukannya LCM itu FPB. Coba ya, Kit. Lowest, bukannya KPK ya LCM tuh? Coba-coba sebentar ya. KPK, kelipatan persekutuan kecil. Jadi LCM itu KPK ya. Karena lowest kelipatan... lowest common multiple. Multiple itu kan kelipatan. Kelipatan, common persekutuan. Lowest itu terkecil. Jadi LCM itu KPK. Kalau HCF, highest common factor, berarti kan faktor persekutuan terbesar, berarti FPB. Gitu, oke? Nah, jadi yang nomor 2 itu cari KPK-nya dari 150, 75, dan 120. Bisa? Bisa. Coba cari dulu. KPK-nya. Nanti yang nomor 3 berarti Satyawan cari FPB-nya ya. Iya. Oke, coba dicari dulu. Silakan dikerjakan dulu, Miss Putri lanjut dulu ke Hasna. Oke, halo Hasna. Delapan, sembilan, sepuluh. Hasna sudah? Sudah, tapi sepuluhnya kayak agak kebingungan. Oh, bingung. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dari nomor 8 dulu ya. Lantai kamar Kenta tertutup oleh 15 ubin berbentuk persegi yang sama besar. Keliling satu buah ubin adalah 120 cm. Berapa luas lantai kamar Kenta? Oke, berarti ini caranya gimana? Susunya iya. Itu sama dengan 120 bagi 4. Hasilnya 30. Bentar. Oke, sip. Berarti satu ubin luasnya 900 cm. Betul, betul. 30 kali 30, sip. 900 cm. Kalau 15 ubin berarti satu ubinnya 900. Kalau 15 ubin 15 ubin. Karena kan di kamar Kenta itu kan ada 15. Karena 900 cm.
Berarti kalau sembil apa 15 ubin berarti Hasna tinggal kalikan 900 kali 15. Berapa? Coba-coba 5 kali 9 kan 45. 5 singkat 4. 1 kali 9 coba-coba. Ya udah benar kan. Berapa? 1 kali 9 9 tambah 4 berapa? Oh, 13.500. Iya betul. Oke. 13.500 cm persegi ya. Oke, lanjut nomor 9. Kak Gun memiliki sebidang yang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 165 meter persegi. Lebar tanah tersebut adalah 11 meter. Berapa keliling tanah Kak Bun? Berarti rumus luas. Kita harus cari. Benar-benar. 4 kali lebar 165 sama dengan 11 kali lebar. Untuk mencari lebarnya 165 berarti 11. Betul. Jadi berapa? Jawabannya 15 cm. Betul, 15 cm, 15 meter ya. Terus keliling iya. Tanah, berarti hitung keliling tanahnya gimana? Cm. Berarti 30. Oh iya benar-benar 52 cm. Lanjut nomor 10. Ibu memiliki sebuah karpet berbentuk persegi panjang dengan keliling 18 meter. Lebar karpet adalah setengah dari panjangnya. Berapa luas karpet tersebut? Oke, jadi gini. Hasna, bayangin ya. Kalau karpet itu kan bentuknya persegi panjang nih. Iya. Lebarnya itu, lebarnya itu setengah dari panjangnya. Jadi nanti gini. Kalau kita tahu kelilingnya adalah 18 meter, kita masuk ke rumus keliling dulu ya. Rumus keliling kan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ya kan? Kelilingnya 18. 18 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kita cari dulu panjang tambah lebarnya. Cara mencari panjang tambah lebarnya itu sama dengan 18 dibagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. 9. Oh, panjang ditambah lebar itu 9, Hasna. Berarti kira-kira panjangnya berapa, lebarnya berapa? Sementara lebar itu sama kayak setengahnya panjang. Kalau Hasna bingung, Hasna coba cari penjumlahan yang hasilnya 9. Berapa tambah berapa? Delapan tambah satu.
Oke, 8 tambah 1 berapa lagi? 7 tambah 2. Terus? Tambah 4. Udah, 5 tambah 4 sama kayak 4 tambah 5. Berapa lagi? 3 tambah 6. 6, ya. Coba cari dari penjumlahan yang hasilnya 9 ini mana yang merupakan setengahnya dari bilangan lainnya. Yang mana? Empat sama lima, apakah empat itu setengahnya dari lima? Enggak. Enggak. 8 sama 1, apakah 1 itu setengahnya dari 8? Enggak. Enggak. Kalau 7 sama 2? Enggak juga. Kalau 3 sama 6, apakah 3 itu setengahnya 6? Iya. Iya, berarti panjangnya 6, lebarnya 3. Oke, pertanyaannya adalah luas. Luasnya sama dengan berarti 6 kali 3, berapa? 6 kali 3. 3. Kali 3 berapa? 6 kali 3 18. Iya, 18 meter persegi, gitu ya. Oke, karena ini bukunya Hasna sudah habis, berarti Hasna harus tes pemahaman dulu ya. Sudah tahu kan cara mengerjakan pemahaman? Udah, emang boleh lihat buku, Miss? Boleh, nggak apa-apa mau lihat buku. Silakan dikerjakan, pilih yang SMTS Bahasa Indonesia ya. Indonesia, terus pilih yang buku C6 berarti ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Miss Putri lanjut ke Satiawan. Halo, Satiawan. Halo. 600 Miss hasilnya. Oke. 600. Nah, betul, 600. Betul. Sekarang yang nomor 3. FPB dari 72, 108 sama 180, FPB-nya berapa? FPB-nya itu 35. 35 kah? Coba yuk kita hitung FPB. 72 itu faktornya berapa aja? 2 pangkat 3 kali 3 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3 3 pangkat 2 ya. Iya. Kali 3 pangkat 2. Oke, terus berapa lagi tuh? 108. 108 berarti berapa? Dibagi 2 itu 54. 54 dibagi 2 27. 27 dibagi 3 9. 3 2 pangkat 2
kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, betul. Sekarang yang 180. 180 gimana? Nah, 60 dibagi 60 bagi 2. 60 bagi 2 45. 45 dibagi 3. 45 bagi berapa? 3. 3. 45 bagi 3 berapa? 15. 15 bagi berapa lagi? 3. Oke. Berarti hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 gitu kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah FPB nih. FPB itu adalah bilangannya sama dan pangkatnya terkecil. 2 ada semua ya, semua punya angka 2. Berarti 2 terkecilnya berapa? 2 pangkat 2. Oke. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3-nya iya. 4. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 9 36. Iya. Berapa? 36. Iya, 36. Oke. Nomor 4 yang D. Lanjut berarti yang 4, nomor 4 udah. Angela Benz. Oke. Oh, luasnya ya 48 kali oh. Itu kelilingnya 48 ya? 48-nya dibagi 4 12. Luasnya 12 kali 12 4, 12 kelilingnya 48, suruh cari luasnya, betul. 144. Lanjut nomor 5 yang D. Luasnya D. Yang D, betul. Sentimeter, jangan sampai keliru. Sentimeter, sentimeter kuadrat. Yang nomor 6 yang D. Setengah kali oke. Yang D, betul. Lanjut yang nomor 7. Nomor 7 yang 53 D. Per 80 ditambah 9 per 16. Yang D. Dijadiin yang mana? B, sebentar, Miss Putri coba hitung dulu D, ya. D yang dadu. Oh, yang dadu. Oke, itu dijadiin 80. Oh. Iya, betul. Oh, Miss Putri jadiin 160. Jadi 106 ditambah 90. 196 per 160. Oh iya, betul. 49 per 40 ya. Iya. Ya, betul, betul, betul. 49 per 40. Oke, lanjut. Nomor 8. 18 per 20 dikurangi 3 per 6. Yang D, dadu. Dikurang, tadi dulu. 1 per 2. Per 120. 8 per 20, 4 per 10, 2 per 5 ya? Iya. Ya, betul, 2 per 5. Oke, lanjut. Nomor 9. Nomor 9 yang C.
9 per 10. Cari apa ini berarti? 6 per 5 kali 3 per 4. 9 per 6 kali 3, oh 6 kali 3 18. 18 per 20 dibagi 2 ya. Hebat. Nomor 10 tuh pembagian ya, 10 per 11 ya, kali 7 per 3, 70 per 33 jadi 2 7 oh ya 4 per 33 yang 2 4 per 33 yang C berarti ya. Iya. Betul, oke. Nomor 11 sudah. Nomor 11 yang C. Yang C 1,4. Jarak dari stasiun A ke stasiun B 5,6 kilo. Terus skalanya 1 banding 400 ribu. Oke, oh jarak di peta ya. 5,6. Oke, berarti ini kita harus jadi kilometer harus jadi sentimeter dulu. Jadi oke, per 400 ribu. Lima puluh enam. Satu koma empat ya? Iya. 1,4 sentimeter, betul ya. Sip. Miss Putri sambil ngitung ya, karena baru lihat soalnya. Saya lihat nomor 12. Oh, 22 lewat 10 itu kalau kita pakai jam yang 12 jam jadi jam berapa? 10.10 yang C. Betul, betul. Lanjut nomor 13. Nomor 13 itu berarti okay, 21.45 dikurangnya 13.15. Jadi 13.15. Iya, enggak. 8 jam 30 menit. 8. Iya, betul. Oke, lanjut nomor 14. Lauren took a drive to her parent's house for 45. Ditambah. Oke, dia berangkat jam 13.20. Oke, sampai di sana jam berapa gitu ya? Berarti jam berapa? 14.15. 14.15, betul. Oke, lanjut. Yang C. Which to salamander at exactly 20 bucks altogether. Oh. Sally and Fraser. Sally and Fraser yang makan 20. Oh ya, oke. Ya, betul-betul jumlahnya ya. Lanjut nomor 16. Nomor 16 sudah? Udah. Yang C. Negatif 632 ditambah 298 berarti 632 298. Yang C. Ini jadi 5. Oh iya benar, negatif 334. Oke. Negatif 197 dikurangi 500 berapa? Yang C. Yang C negatif, oke negatif 697. 130 kali 13 minus 1690. Iya, oke. Terus 952 dibagi 14 minus 68. Berapa? Oh iya betul, minus dia ya.
952 bagi 14. Lanjut yang nomor 20. Yang Rina and Granberg 16 kg of noodle they use. Ini berapa nih? 7/11 apa berapa? 4/11. Iya, 4/11. Oke. Dia menggunakan 4/11 kg mie. Oke, untuk memasak ya. Berarti berapa? 16 dibagi 4/11. Berapa? 44. Iya, betul, 44. Lanjut nomor 21. 23 per 8. 23/8 kali yang B. 3. Yang B. Jadi sebentar. Itu kan 23/8 kali 3 ya, 23 kali 69 bagi 8. 8/58. 8/58. Iya, betul. Lanjut nomor 22 sudah. Nomor 22 yang B. B 1594. 7/2 kali 6/2 dikurangi 34 kali 5. 49 kali 36 dikurangi 34 kali 5. Oke. 49 kali 36. Ya, lanjut nomor 23 sudah. Jawabannya yang B. Yang B. Diameter dari roda sepeda adalah 80 cm. Oke. Oh, jari-jarinya ya? Iya. Diameternya loh. Iya, benar. Oke, baiklah. Oke, sebentar ya Satyawan ya. Miss Putri lanjut ke Hasna dulu. Hasna sudah selesai? Oke, Hasna masih mengerjakan ya. Oke, baiklah. Miss Putri lanjut lagi. Oke. Nomor 24. Jari-jarinya 10,9. Terus yang B. Kelilingnya yang berapa? B. Yang apa? B. Yang B. Oke, sebentar Miss Putri coba hitung dulu. 10,9 3,14. Oh iya benar, yang B. Oke. Find the area of a circle of diameter 30,4 in. Berarti ini cari luasnya ya. 3,14 kali 30,4 nya bagi 2 dulu untuk cari jari-jarinya. Yang B. Jari-jarinya berapa? Yang B. Jari-jarinya kan 15,2 ya. 15,2 berarti kali 3,14 kali 15,2 kali 15,2.
725,46. Ya, betul yang B ya. Bebek. Yang B. Oke. Yang nomor 26 sudah? Kali 9 kali. Ini cari volume prisma segitiga. Gimana tuh prisma segitiga? Berarti Satyawan cari dulu luas segitiganya, baru nanti dikali sama tingginya, tingginya. Ntar coba ya, berarti yang mana? C. Yang C. Apa? C. Coba hitung lagi. Yang A. Itu berarti Satyawan harus iya benar yang A 1539. Oke? Iya. Oke. Baiklah. Berarti kita nanti lanjut di sesi 2 ya, Satyawan ya. Iya. Sekarang istirahat dulu ya. Miss, berapa poin Miss? Oke, Miss Putri lanjut ke Harsana dulu. Hari ini 30 poin karena sudah mengerjakan sampai halaman sampai nomor 27, pinter loh. Miss, hebat. Mana ini feedbacknya? Nanti kalau Satyawan ada yang belum paham, boleh tanya ya. Ya, oke, sebentar. Oke, Hasna sudah selesai. Miss, feedbacknya mana? Iya, sebentar. Miss itu lagi mau copy dulu. Belum, Miss. Baru sampai nomor berapa? Banyak baru sampai nomor 9. Satu nomor ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk Hasna, Hasna boleh coba lanjutin di rumah. Oh, sudah keluar. Damis, dah aku isi. Ya, terima kasih banyak Satyawan. Sampai kita ketemu lagi nanti sesi 2 ya. Iya. Oke, bye. Bye. Halo. 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 Halo, Satyawan bisa dengar suara Miss? Bisa. Ya, oke. Lanjut ya. Ya. Ya, kita lanjut sebentar. Oke, tadi kita sampai nomor berapa? Sampai nomor sekarang 27 ya? 28 27 27 belum? Iya. Halo. Oke, okay, halo. Iya, maaf ya, tadi juga tiba-tiba punya fish mati dan gak bisa masuk lagi. Oke, okay, sekarang kita pakai yang ini dulu ya. Iya. Dar, Miss Putri share screen dulu. Putri lanjut ya. Satyawan, sekarang kita nomor 27, cari volume dari tabung. Yang C. Oke. Tabung ini oke, jari-jarinya 5 ya. Yang C. Berarti ya, sebentar. Sembilan empat dua. Nah, ini satuannya apa? Sentimeter. Yang A. Iya kan?
Iya, berarti Satyaon juga harus perhatikan satuannya, karena nanti akan berbeda jawabannya ya. Sentimeter harus sama sentimeter, milimeter sama milimeter. Oke. Nomor 28, di sini ada data, kita suruh cari rata-ratanya ya. Yang A. Sebentar, 104, 96, 103, 104, 107, 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7. 103. Betul. Oke. Kenny mengumpulkan koin dalam seminggu. Datanya nilai tengah mediannya. Berarti ini kita harus urutin dari yang paling kecil. Berarti kalau diurutin dari yang paling kecil gimana? Berarti jawab 14, 4, 36, 14, 36, 38, 57, 65, 65, 68. 65, 68. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 data. Yang kita ambil data yang mana? Data Data yang tengahnya. B 57. Betul, 57. Oke, sip. Sekarang nomor 30. Pada minggu kedua, Kenny masih mengumpulkan koin. Datanya seperti ini. 37. Oh, ini ya modus ya. Modusnya 37. Oke, sip. Nomor 31. Oh, sudut MLK, MLK itu sama kayak berapa derajat? MLK 90 derajat. Kalau MNK. MNK itu entar. Satyawan harus lihat dulu, itu kan bentuknya segi empat ya. Nah, pada segi empat itu jumlah sudutnya adalah 360. 360. Nah, kalau di sudut L ini kan tadi 90, sudut M juga 90. Berarti Satyawan tambahin dulu. 90 tambah 90 tambah 27 berapa? Hasilnya nanti baru 360 dikurangi hasilnya itu. 153. Iya, 100 berapa? 53. Iya, 153. Oke. Lanjut nomor 32. Oke, Matthew mengendarai 3 jam dari kota A ke kota B. He takes another 4 hours to drive from town B to town C. Oke, dia jalan 4 jam dari B ke C. The distance between town A and B 160 km, sedangkan B ke C 190. Oh, kecepatannya berapa gitu ya? Iya. Oke, bisa nggak nih? Nggak. 190 km dalam waktu 4 jam. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatan itu berarti kecepatannya jarak berapa? bagi waktu. Iya, waktu ke kota A sama B kecepatannya berapa? Berarti 160 dibagi 3. 160 bagi 3.
bagi 3 berarti 5 kurang 10 berarti 3 9 kurang 160 dibagi 3 itu 53,3. Oke, 53,3 km per jam. Kalau yang kota B ke C, dekat berarti 190 bagi 4. 30 bagi 4 berarti sekitar 7,8. Kurang 10,2. 47,5. 47,5 kilometer per jam. Pertanyaannya apa ya? Oke, berarti berapa kecepatannya si Matthew dalam perjalanan? Berarti kita harus jumlahin dulu. Berarti kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata. Berarti 53,3 ditambah 47,5 nanti hasilnya dibagi 2. 11,8 bagi 2. Iya. Halo Fatih. Ya, Miss. Hai, bertemu lagi Fatih dengan Miss Putri. Apa kabar? Iya. Ya. Oke. Cari dulu C4-nya. C4-nya sampai halaman berapa? 3 itu kan belum diperiksa semua. Oh, terakhir belum diperiksa semua. Oke. Yang halaman berapa yang belum diperiksa? Halaman berapa? Aku lupa juga. Tapi yang terakhir yang udah diisi sampai halaman berapa? Oh, ke mana? Yang udah terisi sampai halaman berapa? Halaman berapa? 58. Terakhir sampai 54 nih di sini. Atau udah sampai 58? Iya. Miss Putri cek yang halaman 55 ya. Oke. Kita cek satu hari berapa jam? Berapa?
30 kali 3 berapa? 90. Iya, 90 hari. 36 bulan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, oke. 90 hari berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, oke. Punya. Oke. 2 hari sama 47 jam. Sebentar. 1 jam 10 menit loh. 1 jam 10 menit itu berapa menit? 70. Oke. Oke, Satiawan, sebentar. Habis ini Miss Putri periksa punya Satiawan. Oke. 2 hari sama 47 jam. Panjang yang mana? Dua hari itu berapa jam berarti? 28. 24 kali 2 ya, 24 kali 2 48. Iya, pintar. Yang nomor 3, 1 menit 20 detik sama 120 detik. Panjang yang mana? 1 menit 20 detik saat. Iya, 120 detik. Oke. Nomor 4, 10 minggu sama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu berapa minggu berarti? 1 bulan berapa minggu? 1 bulan loh, berapa minggu? 1 bulan 4 minggu. Kalau 2 bulan 8 minggu. 8 minggu berarti basar yang 10 minggu. Gitu ya. Oke. Fatih, sebentar dulu Miss Putri cek punya Satiawan dulu ya. Iya. Oke. Oke, halo Satiawan. Halo. Ya, sudah ketemu tadi. Berarti berapa nih kecepatan rata-ratanya? 50,9. 50,9 km. Oke, lanjut kita ke nomor 30. Oh, ini udah nomor terakhir ya. 33, 34, 35. Oke. Okay. Find the area of the said portion in the below figure. Oke. Okay. Oh, berarti 2000, cari yang warnanya 2900. Kuning ya, berarti 1900. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Oke, okay, sebentar. 1900. Berarti 120 kali 80 9600 dikurangi 7700 ya. Rp1.900. Betul? Iya. Oke, lanjut nomor 3. Find the combined volume of the block. Oke. Berarti gabungan dari 220. Dua buah bangun ya. Oke, sebentar. 160 tambah
100 berapa? 220. 220, betul, sip. Yang terakhir, oh, mencari median, modus, sama rata-rata. Mediannya berapa? Delapan, delapan, sepuluh, sebelas, dua belas, empat belas, lima belas, lima belas, lima belas, 11,5. Ada sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Itu ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kurang 1. 11 kan? 1, berarti 2, 3, 4, 5, berapa 6, 7, 8, 9, medianya? Medianya, oh iya, ada kurang 1. Udah pernah. Ya. Kurang 1 ya, kurang yang mana? 12. Oh, berarti 12 ya. Oke. Oke. Mediannya adalah 12. Sekarang modusnya berapa? 15. 15. Rata-ratanya? Berarti minnya itu 15 tambah 12 tambah 8 tambah 26 tambah 14 tambah 11 tambah 8 tambah 15 tambah 9 tambah 10 tambah 15. Dibaginya 11 ya. Bagi yeah. Berapa? Tujuh, tujuh, tambah delapan, lima belas, lima belas, enam, dua satu, dua lima, dua enam, tiga empat, tiga empat, tiga sembilan, tiga sembilan, delapan, empat delapan, delapan, lima tiga, tiga enam, tujuh, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 143 dibagi 11. Iya, 143 bagi 11. 143 3 13. Iya, 13. Oke, baiklah. Masih ada waktu. Lanjut ke soal tryout ya. Oke. Satyawan, sudah ada soalnya? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Kita periksa lagi yang nomor 3 bagian 5. 100 menit sama 1 jam, besar yang mana? Besar yang mana? 100 menit sama 1 jam. 100 menit. 100 menit. Oke. 4 minggu sama 1 bulan. Yang mana? Sama aja. Kalau kita jadiin ke hari ya, misalnya 4 minggu tuh berapa hari?
seminggu berapa hari? Satu minggu kan 7 hari. Berarti kalau 4 minggu berapa? Oke, 4 minggu berarti 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 itu 28. Yang 35 itu 7 kali 5. Berarti ini 28 hari. Kalau 1 bulan berapa berapa hari? 30. 30, iya berarti banyak yang 1 bulan ya. Oke, lanjut. Sekarang yang 2 menit sama 60 detik. Benar, 2 menit. Lanjut, 36 bulan sama 2 tahun. 3 bulan sama 2 tahun. 36 bulan. 36 bulan, betul. Lanjut sekarang, yang nomor 4 sudah dikerjakan? Belum. Belum, oke. Yuk kita coba kerjakan ya. Iya. 33 bulan itu berapa tahun, berapa minggu? Oke, kita lihat dulu. Kalau 1 tahun itu kan 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Kalau 3 tahun berapa? 36 bulan. Nah, di sini adanya 33 bulan ya kan, berarti ini belum 3 tahun tapi masih 2 tahun. Nah, kita cari dulu selisihnya nih. 2 tahun tadi kan Fatih bilang 33 bulan ya, berarti 33 dikurangi 24 dulu berapa? 33 dikurangi 24 9. Oke, berarti ini yang 24 bulannya jadi 2 tahun. Terus yang 9 bulannya coba dihitung jadi minggu. 9 bulan berarti berapa minggu? Berarti kan 1 bulan 4 minggu ya. Kalau ada 9 bulan berarti berapa? Coba dihitung dulu ya. Miss Putri lanjut dulu ke Satiawan. Oke, Satya sudah selesai. Sampai nomor berapa? Nomor 3, bingung. Nomor 3 bingung, Miss. Halo. Nomor 3 bingung. Oke, kita cek dulu yang nomor 1 ya. 23.455 ditambah 4.457 dikurangi 7.345. Berapa hasilnya? 20.567. Iya, betul. Yang B. Terus 342 betul, ditambah negatif 205 dikali negatif 11. Yang dikerjain yang B. Perkaliannya dulu ya. Yang B. Yang B. Oke.
2597. Oke, betul. Lanjut nomor 3. Kalista mengikuti ujian dengan menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 30 soal. Dengan ketentuan dalam mengerjakan soal tersebut, ternyata sebanyak 18 soal dijawab dengan benar, 8 soal salah menjawab, dan sisanya tidak dikerjakan. Skor untuk jawaban benar mendapat nilai 3, jawaban salah mendapat nilai negatif 2, dan tidak menjawab tidak mendapat nilai. Maka nilai ujian Kalista adalah, oke, kita lihat ada 30 soal dengan ketentuan 18 soal dijawab dengan benar. Oke, kita hitung dulu yang benar. Benarnya 18. Kalau benar nilainya berapa, Satya? Kalau benar nilainya berapa? Benar itu nilainya 3, ya kan? Kalau benar nilainya 3, berarti 18 kan, karena 18 soal yang benar, berarti 18 kali 3 54. Terus yang salah 8 soal. Yang salah itu nanti dapat negatif 2, dan ini kan salahnya 8. Iya, oke, betul. Negatif 16. Berarti 54. Salahnya 8 kali negatif 2 berapa? Negatif 16. Oke, berarti dikurangi. Karena kan kalau tidak menjawab tidak dapat apa-apa kan. Ya udah, kita langsung tambah aja. Berarti 54 ditambah negatif 16 berapa? Tiga puluh delapan, miss. Lima puluh empat ditambah negatif 16. Iya, 38 harusnya. Kenapa salah ya? Oke, harusnya 38. Oke. Nanti untuk materi yang lain kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya, Satyawan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sebentar. Miss, berapa poin, Miss? Hari ini 30 ya. Sama Miss Putri kasih feedbacknya dulu sebentar. Oke, Fatih. Sudah ketemu 9 bulan itu berapa minggu? 36 minggu. Oke, berarti apa ya? Halaman 55 kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang ya. Udah, Miss, aku okay. Isi, Miss. Untuk Fatih dan Satyawan, ya. Oke, okay. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Sehat selalu ya, Satyawan ya. Bye-bye. Bye.